Tergantung gitu. Ada dia sonte, ada apa itu. Kalau pakai yang sonte kayak gitu tuh. Merah tuh. Nah, kalau yang ini nanti putih ya. Tipe apa itu? Ini kuning, apa namanya? Kalau nggak salah sonte. Sonte. Karena ada gambarnya. Bu. Gambar dari pembelian itu ya. Ini dong. Ini dia kan mesin itu ada gambarnya. Balas ada gambarnya. Ada wiring ya. Yang mana kebukaan, yang mana kapasitor, yang mana ini. Itu aja atau apa? Kalau dikasih buta. Salah apa? Ini untuk kambing. Untuk ini warna haji. Ini balasnya. Ya. Balasnya fungsinya untuk apa sih? Balas itu trapo. Nurunkan tegangan. Enggak. Biar stabil aja. Terus stabil tegangan. Kalau di sini fungsinya sebagai stabil. Di sana tambah kaki. Jadi dia 220 son. 200 watt. 220 TW 30. 20 EM. Ini apa? Ignitor. Ignitor. Ignitor fungsinya untuk apa? Dia kayak starter. What? Starter. Starter. Begini? Kapasitor. Untuk apa kapasitor? Kapasitor apa? Untuk gini. Dia kayak macam mengumpulkan tenaga gitu bang, bahasa gampangnya. Dia mengumpulkan dulu tenaganya tuh. Nah, nanti tenaga pertama kali. Starting awal dibantu dengan ignitor untuk starting. Ini untuk tipe, nah ini bang. Ngeteng-tengan. Ya, ini untuk sonte dan untuk HPIT beda. Untuk sonte dan HPIT beda. Dia groundingnya nih kalau sini. Ya. Oh, Nah, ini dia cuma body aja. Body ke body lagi. Ini langsung lampu. Jadi balas, ignitor, sama bola lampu harus sama tipenya. Tipenya sonte. Efisien, ya. Son, son. HPIT. Nanti dia cuma ada dua ini. Sonte sama lampunya. Lampu balas lampu balas ignitor power input ini apa power input LN apa line netral line netral iya sifatnya kan ini sebenarnya kan arus AC alternating current bolak balik jadi terbalik pun sama aja ini lampu lampu terus ini positif negatifnya enggak ada ya? Enggak. Terus ini balas. Balas. Ini ignitor. Kapasitornya di mana? Hah? Kapasitornya? Kapasitornya. Nah. Tambah ada panduan lagi. Oh, berarti ini nempel untuk kapasitornya aja. Enggak, ya ada juga sama. Oh, di sininya. Ini lebih komplitnya. Ya. Lampu. Ya. Ignitor. Ignitor. Balas, trafo. Balas, trafo. Nah, kapasitor. C. C kapasitor. Nempel ke LN itu ya? Iya. Jadi dia untuk SMA apa ya? Dorong.
lorong gitu lah. Proyek apa ya? Bikin drum. Gila. Karetnya hilang. Oke, yang tadi ada harus siap semua ya? Iya, iya. Gua masih ada. Wattnya 400 watt sama ya? Ini balasnya, pipinya. Oh, ini ya? Ini balas, ini ignitor. Kayak ignitor. Nah, modelnya kayak gini. Kalau ignitor semua sonti 2,5 ataupun ini kan ada kapasitas ini, Bang. 250 sampai 400 kan. Nanti kalau dia 1000 watt beda lagi. Beda apanya? Ya ini ya. Ini kan ada batasannya, ada range-nya nih. Ada range untuk kapasitas. Tapi kalau di atas 1000 sampai 1000. Nah, berarti 250 sampai 1000 bisa. Kalau untuk ininya bisa 25 mikron sama 25 sampai berapa kapasitornya? Kapasitornya? 20-25 bisa. Gitar itu lah. Kesesuaian wattnya enggak ada ya? Hah? Kesesuaian untuk wattnya enggak ada. Untuk watt apa? Untuk watt ini. Kapasitor. Ini jarang. Kapasitor itu biasanya cuma farad sama tegangan dia. Tegangan aja kan. Berarti yang sama harus tegangan ya. Ya. Ini 250 nih. Apa? Masalah. Bukan. Paratnya malahan. Dia ini juga kan ada range-nya dia. Ini malah biasanya 250 sampai 400 tulisannya kayak gitu. Ini dua ya kakinya. Nah, ini dua. Makanya dia satu set. Balas. Nah, ignitor, belum lampu. Kalau tertukar, modifikasi sebenarnya bisa. Yang penting paham modif.